tampilan sehari-hari. Kenapa enggak? Di video ini, saya akan menunjukkan cara yang simpel. Cuma butuh eyeliner dan satu warna eyeshadow aja. Cocok banget buat kalian yang gak punya banyak waktu berlama-lama di depan kaca. Kalau kalian mau tahu gimana caranya, let's get started! Pertama, dengan menggunakan eyeliner pensil warna hitam, saya warnai sebagian kelopak mata. Lalu saya baurkan dengan gerakan melingkar ke arah atas sampai memenuhi seluruh kelopak. Kalau tekstur dari pensil eyeliner ini makin creamy, kayaknya sih makin enak dipakainya. Oh ya, sebelumnya saya sudah mengenakan eyeshadow base di seluruh kelopak mata saya. Kalau kamu nggak punya eyeshadow base, concealer biasa juga bisa kok. Untuk warna transisinya, saya menggunakan eyeshadow warna coklat. Dengan bentuk yang sesuai dengan keinginan kamu. Karena ini untuk dipakai sehari-hari, saya lebih memilih dengan bentuk yang sederhana. Untuk bawah mata, saya juga aplikasikan eyeliner, tapi hanya sepertiga bagian. Lalu saya baurkan dengan kuas. Berhubung bulu mata saya numbuhnya malu-malu, jadi saya akan aplikasikan maskara di bagian bulu mata atas dan bawah. Sebagai tambahan, saya beri warna baby blue pada sudut dalam mata. Untuk riasan matanya sudah selesai. Gampang banget kan? Tampilan ini bisa dipakai untuk kegiatan harian, misalnya ke tempat kerja atau ke kuliah. Tapi jangan dipakai untuk ke sekolah loh ya. Sisanya adalah melengkapi riasan wajah seperti yang biasa kalian lakukan. Dan semua produk yang saya pakai untuk video tutorial ini saya tulis di description box di bawah. Jadi pastikan kamu baca juga ya. Pendapat kamu tentang video ini. Begitu juga saran atau ide-ide di kolom komen di bawah. Oh ya, ini video makeup tutorial terakhir saya di bulan Mei. Minggu depan saya akan buat video tentang makanan. Jadi kamu yang laki-laki juga bisa ikutan nonton dan mempraktekannya. Jangan lupa subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video lainnya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Cheers!